Selamat datang di channel Korota Kawat, channel namanya Bacan, channel yang berisi video-video tentang teman-teman dekat, tentang YouTube, dan jika sedikit kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KK, O-R-O-T-A-K, nanti kamu bisa mencari channel saya, urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-1942 ini, saya akan membahas soal barisan ya. Soal ini kurikulum ada di modul, diambil saya ambil dari modul yang ada di web pemerintah ya, di webnya Kemdikbud, ini di Kurikulum Merdeka kelas 10 bab 2 soal barisan gitu ya. Langsung saja kita bahas soal ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini, nah ini di sini kan ya ditanyakan kedua suku berikutnya. Ini tambah titik-titiknya, koma titik-titik seperti ini ya. Kemudian ini kita buat melengkung-melengkung seperti ini. Nah, lalu kita cari polanya ya. Polanya kita cari di sini 8 menjadi 5 ya. 8 supaya menjadi 5 itu kan dikurangi 3 ya. 8 kurangi 3 kan 5. Nah, berarti kurangi 3. Ini juga sama, 5 kurangi 3 sama dengan 2, benar kan? 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Nah, ini pasti polanya juga sama, kurangi 3 juga. Min 1 dikurangi 3 sama dengan min 4. Ya. Min 4 dikurangi 3 sama dengan min 7. Jadi, dua suku berikutnya itu adalah min 4 dan min 7. Sangat mudah ya soal ini barisan aritmatika yang termasuk paling sederhana ya, soal yang paling sederhana gitu ya. Kurang lebih demikian, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Materi ini termasuk materi yang paling dasar, jadi harus bisa dipahami. Jika mengalami kesulitan, jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa, dan maklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini, maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.